Jadi yang diambil adalah yang pertama adalah satu tapi yang sesuai. Satu yang sesuai dengan produk kita, dengan pribadi kita, itu satu yang sesuai, itu yang pertama. Nah, sebelum melakukan itu semua, kita harus tahu dulu seberapa besar ya, seberapa besar keinginan kita dulu untuk mencapai target itu yang terpenting. Nah, di samping itu baru menentukan alat. Alatnya apa? Setelah alat baru media. Jadi jangan terpengaruh sekali-kali pada orang lain. Masih kok bisnis online alat canggih-canggih dah. Dan gunanya. Oh, mereka bisnis online sukses di IG. Saya harus di IG, tidak, bukan begitu. Mereka sukses di Spotify, saya ikut, tidak begitu. Ya. Jadi jangan pernah terpengaruh, dan ini yang membuat gagal. Banyak orang-orang yang melakukan digital marketing gagal total, tidak dapat orderan. Karena mereka adalah menjadi gelandangan online. Saya sebut gelandangan online. Ingat, gelandangan online. Yang namanya gelandangan itu adalah tidak punya rumah. Yang namanya gelandangan tidak punya rumah. Maka untuk agar kita tidak menjadi gelandangan, strategi saya adalah kita membangun namanya rumah digital. Rumah digital. Ini strategi yang sangat manjur. Kita harus memiliki rumah digital. Mau tidak mau. Nah, hari ini agar kita tidak menjadi gelandangan, saya akan mengajari menerapkan bagaimana membangun rumah digital. Dimulai dari basic yang terendah, yaitu membangun pondasi dulu. Tergantung nanti atasnya mau dibuat seperti apa. Nah, itu sebuah multiple choice, sebuah pilihan. Panjangkan sekalian, Bro. Panjangkan begini, begini. Tukar ganti. Sambil berlalu ya. Sambil berlalu, nah untuk mengetahui hal itu mungkin saya butuh review sekitar 5 orang ya, 1 menitan lah. Langsung aja to the point, produknya apa, dari produk itu sudah dilakukan apa ya, produknya apa. Kalau tidak punya produk gak apa-apa, gak punya produk, inginnya seperti apa. Nah, kemudian yang sudah dilakukan apa, baik secara digital atau belum digital. Dan kemudian keinginannya itu seperti apa. Usaha saya, rumah saya mau jadikan PT, cukup. Cukup UD, cukup. Ingin penghasilan per bulan flat 100 juta, 50 juta, dan seterusnya. Jadi ini penting untuk membentuk sebuah pondasi dulu. Nah, nanti ketika saya menjelaskan sebuah materi, maka masing-masing sudah bergerak sesuai dengan kepentingannya. Jangan mengikuti saya, jangan. Salah. Nanti mengikuti Pak Slamet, ya salah juga, jangan. Karena ada perbedaan positioning tadi, ya. Positioning personal partnership yang berbeda. Bisa dipahami? Ya. Jadi masing-masing ada loh, banyak loh orang yang hidup dengan 1 juta cukup banyak. Bisa cukup 2 juta banyak. Di tim saya memiliki gerakan revolusi digital, ada yang cuma hidup cukup apa sih, cukup 2.500.000 lah Pak. Ada yang 5 juta, ada 100 juta. Cukup lah, saya cukup Pak, 2.500.000 saya cukup, ada yang 10 juta cukup, ada yang ingin 1 miliar, bahkan 100 miliar banyak juga ada. Nah, disitulah kita membutuhkan seperti apa. Monggo coba dari sini dulu boleh? Ya. Ya, 5, review 5 dulu aja, sekitar 5. Diwakili dari pondok pesantren dan non pondok pesantren. Ya, monggo. Ya, diwakili dulu, jadi materinya biar pas nanti. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, I'm from Darul Falah. PP Darul Falah. To speak without taking short without time. Jadi, alhamdulillah, kita hanyalah belajar dari kecil kemarin usaha madu, juga beras. Punya statement
bagaimana supaya pesantren kiai itu tidak cuma mengajar, biar ikut bergerak di bidang bisnismen. Jadi kami punya statement, punya ikon termasuk madu, karena madu itu sifaun linnas, memberikan kesehatan kepada manusia biar corona habis. Terus selain itu omset dari kecil-kecilan kita buat sarang madu 3 juga dibuat di Ganahan. Alhamdulillah sekarang sudah ngirim ke Madura, ke Jakarta, juga di sekolah kami SMK diterapkan biar anak-anak itu belajar juga bisnismen. Keinginan saya pinginnya dari modal 1 juta ya sebetulnya biar omsetnya besar ya perlu juga belajar sehingga bisa katanya tadi bisa sampai 1 miliar. So, karena bukan hanya madu, ada termasuk sembako. Di antaranya beras, ditulis berasnya Davamat. Dan alhamdulillah kami baru-baru ini sudah buat apa? Karena ingin besar PT Davamat. Terus PT Madinah Dampak Karomah, itu yang dimaksud. Dan sudah alhamdulillah sudah PT. Dan Menkumham sudah. Dan alhamdulillah kami buat grup ke UI, Kebangkitan Ekonomi Umat Indonesia. Dan beliau juga Haji Selamat sering datang karena beliau adalah termasuk senior lah. Dan dari Jakarta kemarin pernah datang, kok ada ini lagi FNU sangat bagus sekali. Kami deal makernya ya ini Haji Firdaus ini, karena bagian muda ini semangat gitu. Makanya kemarin hadir ke sini beliau yang mewakili Darul Falah. Jadi alhamdulillah ini kok berjalan dengan bagus. Sangat mendukung ke Haji Selamat juga panjenengan. Ayo gerakan potensi kita sebagai anak bangsa. Saya berdoa BCA ini juga mudah-mudahan bukan cuma BCA, BCD. Asia menjadi dunia. Tepuk tangan dulu. Jenengan barusan sudah ke Malaysia. Ya mudah-mudahan mendunia. Bukan orang Cina yang berjuang di Indonesia. Jangan kalah ke Cina. Upayakan kita itu menang anak bangsa ini. Terima kasih, itu sedikit omset kami dari 1 juta. Jadi pemasarannya pakai apa? Pemasaran alhamdulillah ada reseller, ada marketing, dengan ada paket dikirim itu pakai paket. Itu ada resellernya sudah alhamdulillah sudah punya 30 dan armada sedikit masih dagang. Online belum, Pak? Online sudah. Enggak, Pak. Online. Iya, online sudah ada juga ini yang jaga ini dua ini. Di keren juga. Sudah website belum? Website belum. Masih WA? Facebook masih mau jalan. Facebook sama WA? Ya. Jadi kalau saya review sebentar. Ya, monggo. Jadi kalau sebagai fondasi dasar yang saya tangkap tadi, artinya ini mengangkat ke omset miliar. Alhamdulillah. Omset miliar persepsi saya secara penangkapan saya begitu. Maka yang dibangun bukan Facebook dulu, bukan medsos dulu. Tetapi adalah rumah digital langsung website. Bagus. Langsung website itu kewajiban. Setelah website langsung e-commerce. Jadi tahap awal membutuhkan dana 7 juta. Website jangan yang standar, langsung premium 3.500. Premium. Langsung website premium 3.500 ditambah e-commerce premium basic. Kalau premium gak ada habisnya, basic 3.500 berarti 7 juta. Nanti tinggal diserahkan operator. Iya. Nah, itu berarti membangun website dulu. Ada yang bisnis ini tidak langsung bangun website, tergantung. Nah, ini berarti arahnya target saya berarti miliar. Berarti wajib website. Kalau Facebook mencapai miliar dan seterusnya sampai passive income benar-benar susah. Oh. Karena targeting saya itu passive income. Saya jelaskan dulu biar paham, pasif ya, income bagus. Sama income aktif itu berbeda. 4.0 adalah aktif income. 5.0 adalah pasif income. Di 4.0 teknologi ini adalah orang berjuang, bekerja, memasarkan kemana-mana, mencari reseller kemana-mana,
terus keliling kemana-mana sampai membuka distributor di mana-mana, dibuka semua, berlomba-lomba investasi, bikin iklan, bikin marketing, beli peralatan digital, macam-macam kemana-mana. Artinya kita bekerja untuk uang. Kita bekerja untuk uang. Yes. Ini 4.0. Bukan ini salah, bukan. Tetapi ini soal mindset. Nah, di 5.0 yang saat ini dilakukan pengusaha dari penganut negara 5.0 khususnya Amerika, Korea, Jepang, ya, dan Cina itu sudah menerapkan konsep 5.0. Jadi ada perbedaan. 5.0 itu menjajah 4.0. Ini 4.0 sama 5.0 itu adalah mindset, cara berpikir, ya. Bagaimana cara pikirnya? Amerika artinya orang-orang terendah di sana, personal partnership terendah di Cina, di Jepang, di Korea, perkiranya adalah begini. Saya santai-santai, tidak perlu kemana-mana, HP saya bekerja untuk saya, orang yang kasih saya kasih ilmu bekerja untuk saya, uang saya bekerja untuk saya, perusahaan saya bekerja untuk saya, Facebook saya bekerja untuk saya, akun IG saya bekerja untuk saya, sampai lahirlah karyawan semuanya reseller bekerja untuk saya. Terbalik kan? Maka saya enak kemana-mana, jalan-jalan, santai. Sudah nggak berpikir lagi. Nah, di situ kita tinggal menentukan passive income. Kalau omset kita dari semuanya bergerak, oh, kayaknya saya perlu nambah lagi nih. Banyak orang online, saya butuh 100 orang, kumpul. Ini saya kasih HP Vivo V20, silakan online kamu ya. Uang dari produk ini silakan ambil semua, ya. Silakan ambil semua, tak kasih HP satu-satu, laptop satu-satu, contohin. Kamu lakukan ini semua sikat set, kamu, pasar belum diserang, Amerika, Eropa, titik-titik ini belum diserang. Ini sudah, silakan kamu kerja. Dari keuntungan ini kamu ambil 80%, kaya kan kamu? Saya cukup 20%. Ya, ini bisnis gila. Saya contoh menjual tasbih itu, harga contoh itu KUK, harganya tasbih itu 90.000. Keuntungannya adalah 40.000. Modalnya 50. Saya berikan 30.000 untuk si franchise reseller itu, saya cukup 10.000. Tetapi 10.000 saya memiliki beribu-ribu orang. Itulah passive income. Bisa dipahami? Orang lain tak kayakan dulu, saya gak apa-apa sedikit. Amerika semuanya, Cina berbisnis begitu. Tapi reseller saya per hari ini bingung berapa juta, gak tahu. Per hari ini saya takut iklan, takut membuka iklan. Podcast saya hapus ini semua karena orderan per hari ini numpuk, saya gak bisa ngirim. Tiap hari saya ditelepon Shopee. Kemarin saya menolak orderan Shopee 1.700 orderan. Hari ini nolak lagi hampir 800 order. Gak bisa ngirim. Gara-gara iklan saya kemarin tanggal 4, tanggal 5 full Spotify saya close. Dan untuk per hari ini saya tidak berani iklan. Tidak berani iklan. Kalau di loss sekitar 50 miliar, 100 miliar tercapai. Tapi saya itu membatasi kuota saya. Karena saya masuk di passive income. Bisa dipahami? Nah, ini bagaimana mencapai passive income? Yang ajarkan adalah passive income. Jadi passive income itu sodakonya lebih banyak. Sodakonya lebih banyak. Jadi jangan takut miskin. Tapi sekali dapat reseller langsung gak tanggung-tanggung 100.000. Ya tadi dari Malaysia, Pak, ada tim reseller sekitar hampir komunitasnya 1 juta orang di Malaysia siap memasarkan produk tas dari Bapak. Allah. Besok saya kasih 5 miliar. Bukan saya bersyukur, Pak, jangan dulu. Kita bicarakan dulu, oke, kita nanti bikin pabrik di Malaysia. Bikin produksi tas dari pabrik itu. Bapak punya anggaran berapa kan? Itu sekolah loh. Saya tolak, Bapak kita bikin pabrik di Malaysia, saya cukup royalti 10% dari profit. Pasif income lagi. Pasif. Ya. 10% ya selamanya. Perjanjian akta notaris disesahkan, akta notaris Julian, ya saya dapat 10%. Jadi saya nggak perlu menangani mengirim ke Malaysia sekian kontainer. Stres saya. Ya. Tapi masing-masing orang bisa lah. Pemikirannya berbeda, itu artinya kan. Oh, mungkin orang lain menangkap, goblok,
dicukur enak-enak, orderan satu kayak kan nuno bisa begitu kan? Bisa, makanya sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Ya, ada perbedaan positioning di sini. Nomor tiga, coba dilanjut yang kedua. Jadi bapak nanti berarti offset, monggo. Sekitar lima, lima dulu. Nanti selanjutnya banyak saya langsung dipraktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di sampai saya Pak Cik hari ini kan sudah praktek tinggal bagaimana bagus kecepatan. Iya. Nah kalau saya ini masih ingin ya, tapi keinginan ini sudah dibagi dengan niat. Jadi bagus. Untuk awal memang saya persiapkannya adalah SDM. Jadi pola kerja saya tidak personal sebetulnya. Bukan personal mentor, tapi saya sebagai personal kemudian merekrut SDM yang Okay.